Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Info Lombok. Setiap tahun media asal Amerika Serikat, Bloomberg, memberikan rekomendasi destinasi wisata terbaik untuk sepanjang tahun. Tahun 2020 dalam artikel Bloomberg yang berjudul Where to Go in 2020, Bloomberg memberikan rekomendasi destinasi-destinasi indah yang wajib dikunjungi oleh wisatawan pada tahun 2020. Kita patut berbangga ada daerah di Indonesia yang masuk dalam rekomendasi destinasi wisata dari Bloomberg. Destinasi wisata tersebut adalah Lombok di Nusa Tenggara Barat. Bloomberg dalam situsnya mengatakan, beberapa daerah ini merupakan daerah terpencil yang mungkin tak pernah Anda pertimbangkan, seperti desa pengembara di Kyrgyzstan, reruntuhan arkeologi di pedalaman Guatemala, dan pemandangan yang masih alami di Lombok, Indonesia. Tak hanya destinasi bernuansa pedesaan, Bloomberg juga merekomendasikan destinasi dengan pantai yang sepi, yang dikelilingi oleh hotel-hotel mewah. Kota klasik dengan revitalisasi bangunan menjadi restoran atau petualangan melihat binatang. Destinasi wisata rekomendasi dari Bloomberg ini dapat menjadi pilihan inspirasi untuk berwisata di tahun 2020. Berikut adalah rekomendasi destinasi wisata terbaik dunia versi data Bloomberg. Pertama, Montenegro. Kedua, Italia Utara. Ketiga, Kyrgyzstan. Keempat, Budapest. Kelima, Bolivia. Keenam, Mozambik. Ketujuh, Jamaika. Delapan, Kairo, Mesir. Sembilan, Alaska. Kesepuluh, Guatemala. Sebelas, Bangkok, Thailand. Dua belas, Ethiopia. Ketiga belas, Queensland, Australia. Keempat belas, Israel. Kelima belas, Zimbabwe. Keenam belas, Hawaii, Amerika Serikat. Dan terakhir, Lombok, Indonesia. Beberapa tempat di Lombok yang disebut oleh Bloomberg dalam artikelnya adalah Hotel Oberoi, Lombok Tengah, Gili, dan Pantai Sire, Lombok Utara. Rekomendasi dari Bloomberg ini tentunya menjadi berkah untuk para pelaku wisata di Lombok, karena akan menaikkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Lombok. Demikian Info Lombok hari ini, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.